Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki untuk menebak nama hewan yang paling susah nih guys. Kamu udah siap belum? Kalau udah, yuk langsung aja kita mulai. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar dan huruf kayak gini, apa yang ada di pikiranmu nih? Kira-kira ini hewan apa ya guys? Jawab cepat dan aku kasih waktu selama 10 detik. Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, benar banget. Jawabannya adalah kerang. Buat kalian yang masih salah, semangat ya guys. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira jawabannya apa ya? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang ya guys. Kamu jawab kanguru, kamu bener banget nih. Gampang kan? Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Hayo, kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Coba jawab dan aku hitung mundur 10 detik. Gimana nih guys, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah sapi loh. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Makanya fokus ya guys. Teka-teki keempat. Kalau hewan yang satu ini terkenal dengan hewan yang galak banget nih guys. Kalau kamu tahu, kamu pasti bisa jawab deh. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Jadi jawabannya adalah macan. Selamat buat kalian yang bisa menjawabnya ya. Teka-teki kelima. Teka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Coba jawab dan timernya aku mulai dari sekarang. Yes, betul banget nih. Jawabannya buaya. Gampang banget kan jawabannya? Yuk kalau gitu kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam. Kalau kamu suka nonton film SpongeBob, kamu pasti tahu deh nih jawabannya. Nah, kira-kira kalau clue-nya gambar kayak gini, menurut kalian ini hewan apa ya? Coba jawab 10 detik dari sekarang. Yups, betul banget guys. Jawabannya bintang laut. Itu loh si Patrick Star temennya SpongeBob. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketujuh. Kalau kalian aku kasih clue kayak gini, kalian pasti bisa jawab nih. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya. Nah, jawabannya kaki seribu guys. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat clue gambarnya dengan teliti ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedelapan.
Nah, sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang ada di pikiranmu nih? Coba jawab 10 detik dari sekarang ya, guys. Gimana? Kamu pada jawab apa nih? Jawabannya adalah hewan kucing. Hayo, jawaban kamu sama nggak nih sama aku? Yuk lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-9. Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tahu nggak ya? Coba fokus dan jawab selama 10 detik. Jawabannya adalah ular. Jawabannya gampang banget kan? Lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya yuk. Teka-teki ke-10. Coba lebih fokus lagi ya guys. Hewan yang satu ini juga terkenal galak nih. Nah, kira-kira kalau clue-nya gambar kayak gini, menurutmu ini hewan apa ya? Coba jawab 10 detik dari sekarang ya guys. Yaps, betul banget tuh. Jawabannya beruang. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih sejauh ini? Yuk lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ke-11. Hayo, di teka-teki yang paling susah ini, kamu pasti bakal susah jawab nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawab cepat selama 10 detik. Ada yang bisa jawab gak nih? Jadi jawabannya adalah iguana loh guys. Teka-teki ke-12. Nah sekarang kalau kamu lihat huruf dan gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Coba jawab 10 detik dari sekarang ya guys. Gimana? Kamu jawabnya apa nih? Jawabannya adalah elang guys. Hayo, jawaban kamu sama nggak sama jawabanku? Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13. Kalau kamu aku kasih clue dan gambar kayak gini, kalian pasti bisa jawab deh. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya. Nah, jawabannya adalah capung guys. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat lagi clue gambarnya dengan teliti ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki terakhir. Hayo, di teka-teki yang paling susah ini, kamu pasti bakal kesulitan nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawab cepat selama 10 detik. Ada yang bisa jawab gak nih? Jawabannya coba kasih tahu aku di kolom komentar ya guys. Nah itu dia teka-teki tebak nama hewan yang paling susah. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian bener berapa poin nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.